keris menjadi salah satu peninggalan yang tak ternilai yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut legenda, keris sering digunakan sebagai alat perang antar kerajaan dan sekaligus dalam acara ritual. Tetapi sekarang keris banyak digunakan sebagai pelengkap dalam busana adat Jawa dan juga sebagai koleksi di beberapa museum. UNESCO juga mengakui keris sebagai warisan dunia. Nah, dari sekian banyak keris yang pernah ada, apakah Anda tahu nama dan asal-usul keris tersebut? Berikut ini adalah keris-keris yang disebut Sakti Mandraguna paling terkenal di Indonesia. Terus gunakan akal sehat dan hati terbuka dalam menerima informasi berikut ini. Anggaplah ini sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata. Yang pertama adalah keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singosari di daerah Malang, Jawa Timur. Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singosari, termasuk pendiri dan pemakainya yaitu adalah Ken Arok. Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang terkenal sangat sakti yang bernama Empu Gandring. Atas pesanan Ken Arok, setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka masa itu. Singkat cerita, Ken Arok justru menusukkan keris itu ke Empu Gandring. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan. Keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Dalam perjalanan, keris itu terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit Kerajaan Singosari, yaitu Tunggul Ametung, Ken Arok, Anusapati, dan semua keturunan dari Ken Arok. Yang kedua adalah keris Naga Sasra dan Sabu Inten. Keris pusaka Naga Sasra dan Sabu Inten adalah peninggalan Raja Majapahit. Naga Sasra adalah nama salah satu dapur keris Luk 13 dan ada pula Luk yang berjumlah 9 dan 11. Sehingga penyebutan dari dapur ini harus disertai dengan menyatakan jumlah Luknya agar tidak salah. Pada keris dapur Naga Sasra yang bagus, sebagian banyak bilahnya diberi kitana emas. Dan pembuatan kitana emas semacam ini telah dirancang oleh Sang Empu sejak awal pembuatan. Dan pada tahap penyelesaian akhir, Sang Empu sudah membuat bentuk kitana sesuai dengan rancangan. Bagian-bagian yang kelak akan dipasang emas diberi alur khusus berupa pamor untuk tempat pemasangan kedudukan emas. Dan setelah penyelesaian milah, maka dilanjutkan dengan penempelan emas oleh pandai emas. Dan salah satu pembuat keris dengan dapur Naga Sasra terbaik adalah karya Empu Ki Anom, yang merupakan seorang empu yang terkenal dan hidup pada akhir zaman Kerajaan Majapahit. Thank you.
Yang ketiga adalah keris Kiai Setan Kober. Keris Kiai Setan Kober adalah nama keris milik Adipati Jipang yang bernama Arya Penangsang. Keris ini dikenakan pada waktu ia perang tanding melawan Suta Wijaya. Dan suatu saat tombak Kiai Pleret yang dipakai Suta Wijaya mengenai lambung Arya Penangsang hingga ususnya terburai. Arya Penangsang dengan sigap menyangkutkan burian ususnya itu pada worongko atau sarung hulu keris yang terselip di pinggangnya. Dan saat berikutnya Suta Wijaya terdesak hebat, dan kesempatan itu digunakan oleh Arya Penangsang untuk segera menuntaskan perang tanding tersebut. Dengan mencabut keris dari warangko atau ngliga keris, dan tanpa sadar bahwa wilahan atau mata keris Kiai Setan Kober langsung memotong ususnya yang disangkutkan di bagian warangkanya sehingga menyebabkan ia tewas seketika. Suta Wijaya terkesan menyaksikan betapa gagahnya Arya Penangsang dengan usus terburai yang menyangkut pada hulu kerisnya. Ia lalu memerintahkan agar anak laki-lakinya kalau kelak menikah meniru Arya Penangsang dan menggantikan burian usus dengan rangkaian atau ronce bunga melati. Dengan begitu maka pengantin pria akan tampak lebih gagah, dan tradisi tersebut tetap digunakan hingga saat ini. Yang keempat adalah keris Condong Campur. Condong Campur adalah salah satu keris pusaka milik Kerajaan Majapahit yang banyak disebut dalam legenda. Dan keris ini dikenal dengan nama Kanjeng Kiai Condong Campur. Konon keris pusaka ini dibuat beramai-ramai oleh 100 orang empu. Bahan keris diambil dari berbagai tempat. Dan akhirnya keris ini menjadi keris pusaka yang sangat ampuh. Akan tetapi keris ini memiliki watak yang jahat. Yang kelima adalah keris Tameng Sari. Diceritakan pemilik asal keris ini adalah merupakan pendekar atau hulu balang Kerajaan Majapahit yang bernama Tameng Sari. Keris ini kemudian bertukar tangan kepada hulu balang Melaka yang telah berjaya membunuh Tameng Sari yang bernama Hang Tua. Perpindahan kepemilikan ini terjadi dalam suatu duel keris yang sangat luar biasa antara Tameng Sari dan Hang Tua, yang akhirnya dimenangkan oleh Hang Tua. Keris merupakan peninggalan sejarah yang perlu kita jaga atau kita uri-uri agar keberadaannya tetap lestari di Indonesia, agar kelak anak cucu kita terus dapat menikmatinya. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan matur nuwun.